hadirin dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Selamat malam dan juga selamat datang di acara apresiasi Astra untuk Anak Bangsa 1 Indonesia Awards 2014. Apresiasi ini diberikan kepada generasi muda penerus bangsa yang tentu saja memiliki semangat juang yang selaras dengan Astra, yaitu berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat serta membawa semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Betul, dan juga program ini adalah merupakan salah satu komitmen dari Astra untuk turut membangun tunas-tunas bangsa tumbuh menjadi generasi penerus yang berani menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rangkaian 1 Indonesia Awards 2014, mari kita sama-sama saksikan tayangan kegiatan para penerima penghargaan. Dan inilah dia 1 Indonesia Awards 2014 kategori pendidikan. Indonesia memiliki banyak penulis hebat, namun hasil tulisan mereka banyak yang ditolak oleh penerbit karena alasan tidak sesuai kemauan pasar. Tapi sebenarnya mereka bisa menerbitkan buku mereka sendiri. Adalah Irwan Bajang yang berusaha mewujudkan mimpi penulis untuk menerbitkan buku. Pria kelahiran Lombok itu mendirikan wadah pendidikan tulis-menulis yang diberi nama Independent School. Karena banyaknya kebutuhan orang mendapatkan workshop ya, workshop menulis, menerbitkan buku. Banyak orang beranggapan bahwa, nah itu kan cuma buku indie, itu kualitasnya di mana? Irwan Bajang berharap beberapa penulis yang pernah menimba ilmu di Independent School dapat menularkan virus menulis di kota-kota lainnya. Seandainya ada beberapa orang penulis yang pernah kita terbitkan bukunya, mungkin mereka di tiap-tiap kota itu kayak bikin Independent School sendiri. Keprihatinan pemuda ini pada kondisi alam Nusa Tenggara Barat yang begitu kering dan tandus, akhirnya membuatnya bekerja keras untuk mengajak masyarakat beramai-ramai menanam pohon gaharu di pekarangan. Langsung saja kita akan bersama menyaksikan untuk 1 Indonesia Awards 2014 kategori yang kedua, lingkungan. Keprihatinannya menyaksikan Nusa Tenggara Barat yang begitu kering dan tandus membuat Maharani bekerja keras untuk melakukan penghijauan. Ia lantas mengajak masyarakat beramai-ramai menanam pohon gaharu di pekarangan rumah. Pohon gaharu merupakan pohon yang selama ini tumbuh liar di hutan-hutan NTB. Namun banyak orang yang memburu pohon ini di hutan karena kandungan gubal atau lapisan kayu hitam yang bisa dijual dengan harga mulai dari 5 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per kilogram. Jadi saya konsen membuat program penyelamatan lingkungan menggunakan tanaman gaharu berbasis agroforestry. Harapannya dengan adanya program agroforestry ini, kita munculkan lagi, ini loh tanaman lokal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda dari acara-acara 1 Indonesia Awards di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014 ini kami melihat ternyata masih banyak pemuda-pemudi Indonesia yang juga ingin menaikkan martabat bangsa Indonesia ini. Kalau kita lihat tadi disampaikan kita memulai program 1 Indonesia Awards ini dari tahun 2010. Pada saat itu pendaftar hanya 120 dan kalau kita lihat pendaftar yang ada sampai dengan bulan Agustus kemarin tahun 2014 ada 1.833. Ya. Yang berarti ada peningkatan yang sangat signifikan yaitu 1.427%. Dan satu hal yang menjanjikan daripada acara 1 Indonesia Awards 2014 ini adalah bahwa di tahun 2014 ini ternyata begitu banyak pendaftar yang datang dari Indonesia bagian timur. Selamat malam dan semoga semua sukses dan kita dapat menikmati acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada gagasan, jangan ragu untuk dituangkan. Pastikan semua mata melihatnya. Jika kamu suka berlari, temukan jalan baru yang membawamu lebih jauh. Jika kamu merasakan dentuman semangat, berbagilah dengan dunia. Dan jika kamu suka melaju, teruslah melaju ke depan bersama kami.
sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu. One heart, one heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, one heart, oh one heart, one heart, one heart, terus melaju. Telah ku buka hatiku, sambut di sini hadirmu, temani setiap langkah hidupku. Bersama Permata Bank, selamanya jutaan keluarga satu bank. Astra Daihatsu Ayla, irit nyaman lega juga gaya. Suaila, kau telah buatku jatuh cinta. Mobil impian yang sangat istimewa, sahabat baru keluarga. Ayla, Astra Daihatsu Ayla.
Thank you. Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Kali dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh kali, oh kata, cintaku abadi. Wahai kali, duhai rata, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Setia, setia abadi. Tanah rindu dendam
semakin gelap. Kasih dan luruh.
Kita masuk ke kategori selanjutnya. Dan kini hadirin sekalian juga pemirsa Metro TV. Marilah kita saksikan bersama-sama untuk Satu Indonesia Awards 2014 kategori yang ketiga. Yaitu kewirausahaan. Resiska Cesaria berhasil memadukan wirausaha dan kegiatan sosial. Usahanya yang berbentuk franchise makanan ringan Cimol, kini sudah memiliki 60 mitra yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan pengangguran. Metode yang dijalankan oleh Resika sangat mudah dan ringan. Para pedagang mitra usaha yang diberi nama Made Ariska ini hanya menyetorkan uang setelah barang dagangannya habis. Jika ada sisa, maka mitra tak perlu membayar, cukup mengembalikan dagangan yang tidak laku. Kita mengasihkan inventaris secara cuma-cuma dengan kita modal sekitar 4 juta kepada dikasihkan kepada mereka. Mereka modal 0 rupiah tetapi mendapatkan keuntungan 100% itu hanya kepada orang-orang yang memang tidak mempunyai pekerjaan. Usaha yang dirintis sejak 9 tahun lalu itu membuatnya bersyukur karena bukan saja mampu meningkatkan perekonomian keluarganya, tapi mampu memberikan harapan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Saya sudah tertolong dengan Cimol, saya menginginkan Cimol juga menolong orang lain. Kita memasuki kategori yang keempat, yaitu kategori kesehatan. Malam hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada seorang pemuda dari Indonesia Timur yang membaktikan dirinya kepada masyarakat sebagai Menteri Kesehatan. Kalau tadi kita sudah sempat dengar sedikit introduction-nya bahwa dia harus berjalan kurang lebih 8 jam setiap harinya untuk mengantarkan obat-obat tersebut. Luar biasa sekali. Langsung saja kalau gitu untuk kategori Satu Indonesia Awards 2014, kesehatan. Ribuan warga di pedalaman Papua belum terjamah oleh layanan kesehatan. Mereka hidup seadanya dan rentan terhadap penyakit. Keterbatasan tenaga medis dan ketiadaan akses jadi kendala utama. Namun hambatan itu didobrak oleh Marcelinus Welip dari Puskesmas Distrik Towe, Kabupaten Kerom, Papua. Tugas berat ini diemban Marcel karena ia melihat betapa masyarakat pedalaman Papua dalam kondisi yang memprihatinkan. Pertama kali saya ke Towe tahun 2007 ada kegiatan dari Uni Eropa, kegiatan pelayanan kesehatan yang pelayanan ke kampung-kampung. Saat ini Marcelinus Welip sedang menempuh pendidikan di Akademi Politeknik Kesehatan Jayapura. Ia bertekad mengabdi untuk masyarakat di Distrik Towe, Papua. Dan kalau pasien itu sembuh, saya senang, saya bangga karena pelayanan saya tercapai. Tapi sementara saya belum pensiun, tetap saya akan melanjutkan profesi atau karir saya. Tetap pelayanan kesehatan tetap saya akan jalankan. Cuman sepedaan, jualan roti dikit yang beli. Pelan-pelan, lebihnya ayah sisihin. Buat kredit motor liwat Viv Astra. Prosesnya cepet, nggak ribet, langsung dapet. Usaha ayah jadi maju. Sekarang, alhamdulillah, banyak pasukannya. Ayah bisa maju, ente juga pasti bisa. Dari jualan, jadi juragan. Viv Astra, pilihan untuk maju. Sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu mimpi kita. Satu One Heart, One Heart, terus melangkah bersama satu hati. One Heart, One Heart, oh One Heart.
anak jalanan kembang metropolitan, selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban menafikan, selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu, tempat mencurahkan isi kamu. Cinta kasih dari ayah dan ibu hanyalah peri yang palsu. Anak perawat depan metropolitan, selalu resah dalam penantian. Untuk bertemu, restu menjalin hidup bersatu. Kasih sayang dari ayah dan bunda hanyalah adab semata. Ditindih dari tapaku.
beranak berkawan sunyi. Kita masuk ke kategori berikutnya, hadirin juga pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Ini adalah kategori teknologi. Ceritanya adalah mengenai seorang pemuda kelahiran Makassar yang menciptakan sebuah kapal pembersih sampah. Luar biasa ya. Penting sekali ini. Makanya kapal pembersih sampah untuk perairan teluk di Jakarta yang mendangkal. Jadi mudah-mudahan kelak nanti perairan dangkal di seluruh Indonesia bisa bersih dari sampah berkat kapal buatan si sang pemuda ini. Dan inilah dia penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2014 untuk kategori teknologi. Sampah menjadi masalah serius kota-kota besar. Terlebih sampah plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai di alam. Kondisi ini memotivasi Idham Aulia M. Basir untuk menciptakan alat yang mampu mengurangi timbunan sampah. Pemuda kelahiran Makassar ini bersama 4 temannya menciptakan The Ganners, sebuah kapal pembersih sampah. Kapal ini mampu membersihkan sampah di perairan dangkal seperti di Teluk Jakarta. Saya melihat Teluk Jakarta itu kotor banget gitu. Banyak ikan-ikan mati, terus banyak nelayan-nelayan yang ada di sana itu akhirnya berpindah mata pencarian, dan itu merupakan dampak dari sampah-sampah yang ada di Teluk Jakarta. Mahasiswa Teknologi Kelautan di Institut Teknologi Surabaya ini yakin The Ganners mampu membersihkan sampah di perairan dangkal lainnya di Indonesia. Kapal ini mau saya tambahkan semacam teknologi pendaur ulang sampah, karena sampah-sampah yang ada di laut itu akan kembali ke darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun memang saya telah menjadi juri pada waktu itu, dan saya merasa bahwa semangat ASTRA terpadu untuk Indonesia ini
sangat baik sekali karena memicu atau memotivasi generasi muda untuk kiranya dapat berbuat sesuatu bagi bangsa. Dan tentu bagi kami yang sudah lebih lanjut usianya, kami melihat bahwa banyak sebenarnya generasi muda yang melakukan suatu kegiatan yang patut dihargai dan patut didorong untuk berkembang lebih lanjut. ASTRA melakukannya bagi pemenang tidak tinggal diam begitu saja, tapi tetap mendorong mereka untuk melakukan peningkatan kinerja dari mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah beda jalani hidup kita, tapi kita satu mimpi kita, satu one heart terus melangkah bersama satu hati, one heart oh one heart terus melaju. Dulu pas cuman sepedaan, jualan roti dikit yang beli. Pelan-pelan, lebihnya ayah sisihin buat kredit motor liwat Viv Astra. Prosesnya cepet, nggak ribet, langsung dapet. Usaha ayah jadi maju. Sekarang, alhamdulillah, banyak pasukannya. Ayah bisa maju, ente juga pasti bisa. Dari jualan, jadi juragan. Viv Astra, pilihan untuk maju. Jika ada gagasan, jangan ragu untuk dituangkan. Pastikan semua mata melihatnya. Jika kamu suka berlari, temukan jalan baru yang membawamu lebih jauh. Jika kamu merasakan dentuman semangat, berbagilah dengan dunia. Dan jika kamu suka melaju, teruslah melaju ke depan bersama kami. Zaman sekarang, Mas Guru Soekarno Putra pernah membuat sebuah lagu disco yang pasti kita semua tahu. So please, kalau semua orang di sini bisa kita nyanyi bareng, kita joget bareng. Surya di ufuk tenggelam gemilang, laksana kencana. Langit tak kubah, aku terpampang, jenjang jadi wadah. La 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 la
kesan sejagat raya. Oh, yeah. Pantang menista, come on, saling mencinta, rukun dan damai selamanya. Everybody is in the house. 1, 2, 3, go. La 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 la. Thank you. Aku frustasi, merasa jadi basah.
Dan mari kita sambut para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2014. Kategori pendidikan, Irwan Bajang, sang penular virus menulis dari Sleman, Jawa Tengah. Kategori lingkungan, Maharani, sahabat petani Gaharu dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kategori kewirausahaan, Resika Cesaria, Ratu Cimol Banyumas dari Banyumas, Jawa Tengah. Kategori kesehatan, Marcelinus Wale, sang mantri dari hutan distrik Towe dari Towe, Papua. Dan kategori teknologi, Idham Aulia, teknolog kapal pembersih sampah dari Surabaya, Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan dan juga sambutan yang paling meriah untuk mutiara-mutiara kebanggaan bangsa Indonesia. Inilah dia mereka, hadirin sekalian dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada. Hadirin dan pemirsa Metro TV, masing-masing penerima apresiasi akan menerima bantuan kegiatan dari PT Astra International TBK, masing-masing senilai 55 juta rupiah. Betul sekali. Dan ini momen yang penting nih, untuk penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2014 favorit pilihan publik, jatuh kepada Idham Aulia, teknolog kapal pembersih sampah. Kami mohon kesediaan Bapak Priyono Sugiarto untuk berkenan memberikan piagam kepada Idham Aulia. Kami ucapkan sekali lagi tentunya selamat kepada Idham. Kami ingin menginformasikan bahwa voting penerima apresiasi favorit dilakukan sejak 28 September sampai 28 Oktober 2014 melalui website www.satu-indonesia.com. Dan penerima apresiasi favorit ini akan mendapatkan dana apresiasi tambahan sebesar 10 juta rupiah. Hadirin dan pemirsa Metro TV, pada malam hari ini akan diluncurkan sebuah buku yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Baiklah hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita saksikan peluncuran buku 40 tahun CSR Astra. Buku kepada Pak Pri. Inilah dia buku 40 tahun CSR Astra. Ini diberikan oleh Bapak Prof. Gunawan Sumudiningrat kepada Bapak Priyono Sugiarto. Buku yang diberi judul 40 tahun CSR Astra ini adalah mengenai perkembangan dan pembahasan kegiatan corporate social responsibility atau public contribution yang telah dilakukan oleh Astra untuk Indonesia. Sebagai tanda komitmen Astra untuk sejahtera bersama bangsa melalui 4 pilar CSR Astra yaitu pendidikan, lingkungan, usaha kecil, menengah, dan kesehatan. Telah kubuka hatiku, sambut di sini hadirmu, temani setiap langkah hidupku. Sama permata bank, selamanya jutaan keluarga satu bank. Jika ada gagasan, jangan ragu untuk dituangkan. Pastikan semua mata melihatnya. Jika kamu suka berlari, temukan jalan baru yang membawamu lebih jauh. Jika kamu merasakan dentuman semangat, berbagilah dengan dunia. Dan jika kamu suka melaju, teruslah melaju ke depan bersama kami.
Putra Daihatsu Island. Oh, irit nyaman, lega juga gaya. Daihatsu Island, kau telah buatku jatuh cinta. Oh, mobil impian yang sangat istimewa. Sahabat baru keluarga. Island, Astra Daihatsu Island.
sebagai raja di raja. Di saat seseorang sedang mengalami jaya, semua orang menyanjung-nyanjung dan memuja, semua orang mengeluh-eluh dan memuji. Tapi bila dia tak terpakai, jadi hina, dicaci, dinista, dimaki, seakan tak pernah dia berjasa, seakan dia malu tak berguna. Yeah.
dengan rasa hormat yang sangat tinggi, salut yang sangat dalam kepada Mas Guru, saya dengan bangga memanggil Mas Guru ke stage ini. Guru Soekarno Putra. Gimana kalau Mas Guru kita daulat untuk bermain piano? Ayo.